Ahmadiyah al-musamma bil Qadiyadiyah. Apa hukum jamaah Ahmadiyah yang dikenal dengan Qadiriyah? Ini kebentukan orang-orang Inggris. Tapi orang Inggris kan itu kafir ajaran Islam. Agak banyak orang majar, kaki ajar-ajar urusan-urusan ajar-ajar hukum Islam. Nenang abu tu jemaah. Ya pertama kaki sebalik gantung, sejongkok sebalik gantung, unsur benda boleh semua jemaah. Hanya mah Al Qadir Ahmad. Oh, datang orang. Ya, letak usaha banyak. 10 orang biasa orang lagi kita ada berdasar kata. Orang berdasar orang, orang berdasar orang dua tu. Okay, jadi akhirnya mukaida likulli saqitin laqit pen berdepankan sekali kerbau ini segi ngalah. Jadi bentuk akhirnya jadi banyak senolah jadi banyak senolah. Yang mana Ahmadiyah atau Qadiriyah. Kullu man yaz'amu anna nabiyyan qad ursila ba'da qadami nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Nika bahkan kau nak. Kita ada Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammad nikah termasuk boleh. Maka beliau lah saudara aku. Sakap pina orang yang ngoduk seano du badan api boleh setelah Nabi Muhammad. Maka gak tentu. Kala gun sakap pina ijma' ulama ni kata kafir. Wahadil qa'idah tumni adit taksisun tafsir. Jadi qa'idah ni kepon tak usah terus lagi. Ada rumah Ahmadiyah ni. Ada rumah Qadiriyah ni. Tak ada. Ini jelas. Bentukan orang beliau cipi dalam salah satu orang ini kebentukan orang-orang Eropa Inggris kafir ngajar Islam dari dalam.